Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadhana. Allahumma ballighna Ramadhana. Allahumma ballighna Ramadhana. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. InsyaAllah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton. Syukron. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat, sudah 3, 4 atau 5 hari kita gak buat video dan kita gak upload video. Saya lupa berapa hari. Tapi hari ini sahabat, saya akan upload video mengenai 1 Rajab. Karena malam hari ini adalah 1 Rajab 1442. Ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan istimewa, bahkan disebut salah satu bulan haram dari 12 bulan yang Allah sudah ciptakan. Disebutkan dalam salah satu firman-Nya, minha arba'atun hurum. Jadi dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebutkan haram atau hurum. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Bahkan kita kembalikan, jadi kenapa tanah haram ini disebut dia dengan haramain asy-syarifain, dua tanah haram yang dimuliakan? Karena keistimewaan setiap apapun yang kita lakukan di dalamnya. Bahkan segala bentuk aktivitas itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Wala'ayadzubillah, na'udzubillah. Kejelekan atau satu maksiat yang kita lakukan di sini itu dilipat gandakan juga menjadi 100.000 kali lipat. Na'udzubillah. Dan sahabat, bulan haram juga memiliki keutamaan yang banyak sekali. Keutamaan yang luar biasa. Tetapi dalam 4 bulan ini, Rajab sendiri sahabat yang pisah dari sahabat-sahabatnya. Jadi sahabatnya yang barengan itu ada Zulqa'dah, Zulhijjah, sama Muharram. Jadi Rajab nih sendirian dia nih. Ada Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian selanjutnya, kemudian Ramadan dan Syawal. Nah, di bulan Rajab ini saya mau mengajak sahabat-sahabat mengawali malam hari ini atau tanggal 1 ini dengan menikmati suasana jamaah umroh atau orang-orang yang sedang umroh di kota Mekah pastinya. Saya akan mengajak sahabat untuk melihat suasana seperti apa orang-orang yang tawaf sekarang, seperti apa orang-orang yang sa'i sekarang. Karena alhamdulillah hari ini ada satu amanah yang saya harus tunaikan di tanggal 1 ini. Salah satu amanah dari sahabat kita yang dari Malaysia alhamdulillah, yang ingin ya amanahnya ini ditunaikan di tanggal 1 Rajab. Tapi ya untuk sahabat-sahabat, sebelum kita lanjutkan video ini, untuk sahabat-sahabat yang sering nanya mengenai badal umroh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin ini satu di antara beberapa video yang akan saya upload sebelum saya mudik atau sebelum saya pulang. Karena rencananya sahabat, insya Allah saya akan pulang kemungkinan tanggal 1 Maret atau tanggal 3 Maret atau tanggal 5, berkisar antara tanggal-tanggal itu. Jadi untuk sahabat-sahabat yang nantinya punya hajat ya mengamanahkan badal umroh, insya Allah kalau saya ini sahabat, biar akad kita pasti, karena dalam amanah itu harus ada pasti akadnya sahabat, supaya sahabat yang mengamanahkan dan saya yang menunaikan itu benar-benar ada antaradin kita, antara kita sama-sama ridha. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ya punya hajat membadalkan umroh,
ada banyak sekali teman-teman saya yang belum pulang sampai hari ini, dan insya Allah teman-teman saya ini siap menunaikan, melaksanakan amanah-amanah sahabat. Artinya saya yang menjadi jaminan kalau teman-teman saya ini insya Allah amanah semua, insya Allah. Dan saya pun akan memilih di antara teman-teman yang benar-benar siap menunaikannya, karena izin untuk umrah pun sekarang di sini yang lumayan sangat ketat, sahabat. Harus ini, itu, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu saja. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang punya hajat membadalkan umrah di bulan Rajab, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia, sahabat bisa WA nomor di bawah ini. Dan kalau saya tidak bisa menunaikannya, ada teman-teman yang lain yang di sini sebagian besar belajar, sebagian besar juga menjadi mutawif, yang niat tawaf, sa'i, tahallul atau pelaksanaan ibadah umroh serta larang-larangannya insya Allah sudah hafal semua pastinya. Oke, itu saja. Sahabat harus nonton sampai akhir karena kita akan ke Tan'im terlebih dahulu malam hari ini, kemudian kita akan langsung menuju ke Masjidil Haram untuk umrah. Oke, bismillah. Yuk. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah sampai di belakang. Ini posisinya di belakang Masjid Tan'im, dan kita akan berniat dulu dari sini. Setelah itu, sahabat, kita akan langsung menuju ke Masjidil Haram. Sahabat, jangan kemana-mana. Dan umrah saya salam ini juga saya sama Raden Sasak. Jangan lupa mampir ke channelnya, channel edukasi dan informasi katanya. Oke. Yuk. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا الله يا الله بلغنا رمضان يا الله امين حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya Allah, alhamdulillah sahabat, selesai sudah rangkaian doa di setiap putaran tawaf kita untuk amanah yang saya tunaikan malam hari ini
untuk sahabat-sahabat yang rindu akan Ka'bah. Semoga dengan sahabat menonton video ini, Allah segerakan sahabat untuk datang ke sini, menyapa, mendatangi, menyambut, merasakan kerinduan yang sahabat sudah pendam begitu lama. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk sahabat segera mungkin untuk datang ke sini. Jadi ini adalah putaran tambahan untuk mengajak sahabat-sahabat menikmati tawaf yang jamaah umrah rasakan di satu Rajab ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, nikmatnya sahabat, masya Allah. Semoga setiap doa yang sahabat selalu mohon diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat diberikan kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting sekali. Dengan sehat sahabat bisa menikmati, bisa maksimal untuk menjalankan ibadah di tempat terbaik ini. Dan mudah-mudahan di satu Rajab ini, di bulan haram ini, di tempat yang haram ini, yang dalam 12 bulan, bulan ini adalah bulan terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan-bulan haramnya, dan di bumi yang Allah ciptakan, dari jutaan bumi yang Allah ciptakan, bumi Mekah ini adalah satu dari dua bumi terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dari dua tempat terbaik yang Allah ciptakan. Jadi mudah-mudahan setiap doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Ghafur, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sungguhnya hasanah yang Engkau anugerahkan di dunia adalah umur panjang dalam ketaatan, rezeki yang berkah, serta kesehatan dan kenikmatan dalam beribadah. Ya Allah, anugerahilah hasanah ini untuk kami ya Allah. Serta hasanah di akhiratmu adalah surga terbaikmu ya Allah, bertemu denganmu di surga terbaikmu. Ya Allah, anugerahilah hasanah itu juga di akhirat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Salam alaikum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sahabat, masya Allah. Ya Allah, kalau sahabat lihat tanda yang warna hijau ini adalah bentuk tanda kalau malam hari ini adalah awal bulan. Jadi setiap awal bulan selalu ada tanda seperti ini. Lampu dinyalakan di
Burut Sa'ah ini di hotel jam ini, masya Allah, tabarakallah. Jadi sahabat, kita lanjut menuju ke tempat sa'i. Saya akan tunjukkan ke sahabat seperti apa suasana tempat sa'i atau mas'a malam hari ini. Ya Rabb, masya Allah, tabarakallah. Dari posisi ini saya tunjukkan ke sahabat-sahabat suasana yang masya Allah, tabarakallah. Aduh, ya Allah, selalu nikmat sahabat di sini. Sumpah, selalu nikmat sahabat, masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Oke sahabat, kita langsung menuju ke tempat sa'i. Kita akan closing di tempat sa'i. Seperti apa suasananya? Yuk, kita sama-sama ke sana. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Kita lihat dari kiri, nggak ada yang berubah ternyata sahabat, tetap sama. Sahabat-sahabat yang selalu nonton suasana tawaf dan sa'i pasti sudah hafal betul posisi-posisinya. Dan di satu Rajab ini saya punya sahabat dekat, sahabat di sini masya Allah, yang sangat istiqomah membaca Al-Quran. Saya tidak tahu namanya, tapi saya jadikan beliau sahabat karena apa, dan mudah-mudahan beliau juga mau menjadikan saya sahabat. Karena setiap malam sampai pagi, saya pernah nih sahabat umrah malam hari seperti waktu ini, kemudian saya umrah pagi sekitar jam 7 jam 8, beliau masih ada di sini sahabat baca Al-Quran. Ya kalau enggak di posisi ini, di tempat yang lain. Tapi keistiqomahan beliau membaca Al-Quran itu, ya Allah, mudah-mudahan beliau selalu diberkahi ya Allah dengan Al-Qur'annya. Kita berbagi sedikit untuk beliau. Oke. Okay? Masya Allah. Oke, jadi sahabat, kurang lebih itu dia video kita malam hari ini. Alhamdulillah ini putaran terakhir saya sa'i. Jazakumullah untuk sahabat-sahabat yang selalu nonton. Jadi mohon doanya sahabat, semoga kesehatan, persiapan untuk mudik 2 minggu lagi dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat apabila banyak sekali kesalahan, apabila ada banyak sekali kata-kata yang salah, sikap, tingkah laku, semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab yang mulia ini, amin. Dan jazakumullah untuk semua, jazakumullah untuk sahabat-sahabat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dan selama 2 minggu ini, mudah-mudahan selama 2 minggu ini sahabat kita diberikan kesempatan untuk tetap bisa umrah insyaallah, dan pastinya kita bisa menikmati Ka'bah setiap hari. Amin. Pamit sahabat ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.